Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسيف. وقال الشيخ يحيى الإمرتي في كتاب الإمرتي إذ الفتى حسب اعتقاده رفي وكل من لم يعتقد لم ينتفي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu insya'Allah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan ke zat ilahi rabbi yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk sama berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Walau diselimuti dengan rasa dingin dengan turunnya hujan, tapi mudah-mudahan hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus memperjuangkan, untuk terus mengagendakan, untuk terus menjalankan setiap apa yang telah diagendakan oleh pendirikan. Amin. Selawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habib tercinta, insan termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, atsba'u tabi'in, dan juga semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap untuk diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atul udma kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair yang kami hormati, semoga selamanya Allah muliakan. Para dewan kiai beserta keluarga yang sama kami hormati, semoga Allah muliakan. Para staf pengurus baik putra maupun putri yang sama kami hormati dan semoga selamanya Allah muliakan. Dan tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan, juga adik-adik kelas baik putra maupun putri yang sama kami cintai dan kami banggakan. Semoga selamanya kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan selama ini, yakni ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah berdirinya kami berdua di sini bukan untuk berpidato dan juga bukan untuk berorasi, tetapi berdirinya kami di sini sebagai penata waktu dan pembawa acara. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini, acara yang akan kami kedepankan yang pertama pembukaan yang diisi dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an beserta selawat Nabi. Yang kedua, amanat dari salah satu staf pengurus. Yang ketiga, ta'arufan. Dan yang keempat, doa strip tutup. Baiklah, supaya acara pada malam hari ini tambah-tambah keberkahannya, mari kita mulai acara.
acara pada malam hari ini dengan dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjut dengan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la poin selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara Rifan dari kelas 2 Ibadah. Kepadanya waktan wa mahalan mufaddalan.